Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X saat kunjungan kerja ke Keraton Yogyakarta. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Sultan berlangsung selama 1 jam dan tertutup. Di tengah kunjungan kerja di daerah istimewa Yogyakarta, Presiden Joko Widodo melakukan sejumlah agenda termasuk pertemuan tertutup dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono berlangsung di Komplek Keraton Yogyakarta pada Minggu siang. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pertemuan Jokowi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X berlangsung 1 jam itu adalah kunjungan silaturahmi yang biasa dilakukan. Suatu yang biasa ya dilakukan pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, dan setelah pertemuan dengan Mas Haye, Presiden kan bersilaturahmi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen. Ini juga satu kunjungan silaturahmi seperti biasa beliau lakukan, karena setiap beliau menginap di Istana Kepresidenan Yogyakarta di Gedung Agung, beliau menyempatkan untuk silaturahmi kepada Sri Sultan, dan ini adalah silaturahmi juga yang dilakukan oleh beliau pada kunjungan kerja di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebelum bertemu Sri Sultan, Jokowi goes bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Alun-Alun Utara dan sarapan makanan khas Gudeg. Dari Yogyakarta, Nurianto, TV One mengabarkan.